Pembangunan jalan desa panjang 762 meter lebar 2,5 meter di Dusun Pakisan RT1 RW12 Desa Kaliglaga Sumber Baru sedang direalisasikan. Kepala Desa Kaliglaga Murniaji memang ingin membenahi jalan di dusun tersebut agar warga setempat ataupun masyarakat pendatang bisa menikmati infrastruktur yang baik sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah pegunungan. Apalagi, warga setempat banyak yang berprofesi sebagai mengangkut hasil hutan non-kayu untuk dibawa ke kota. Namun, cita-cita kepala desa tersebut menemui hambatan karena adanya kedatangan oknum warga yang diduga tanpa izin langsung merusak jalan yang masih basah baru dibangun. Akibat hal ini, para pekerja yang kebanyakan dari Kencong takut bahkan berencana akan pulang namun berhasil dicegah oleh kepala desa. Tadi pagi aspal itu udah aspal kan dicongkel-congkel sama bapak itu, tas siapa gak tahu namanya, Pak. Gak tahu aku, Pak. Saya kan cuma pekerja, tapi itu lapor sama mandor. Udah diperbaiki. Agak banyak sih selobang lah gitu. Kepala Desa Kaliglaga Murniaji didampingi Babin Kantipnas dan BPD menegaskan bahwa memang pekerja sempat ketakutan, namun berhasil diyakinkan sehingga tetap melanjutkan pekerjaan. Akibat kejadian ini otomatis menimbulkan kerugian, diantaranya menghambat jalannya pekerjaan, termasuk akibat pengerusakan kerugian sekitar jutaan rupiah. Oleh karena itu, Murniaji melaporkan kasus ini ke Polsek Sumber Baru dan berharap diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Tadi saya kan tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu para pekerja. Tahu-tahu jalan ini aspal dicongkeli, katanya. Jadi saya datang ke sini, ternyata ada bekas congkelan benar. Gitu. Saya tidak tahu juga tujuannya apa, itu saya tidak ngerti. Jadi sampai saya laporkan ke Polsek. Sudah direspon sama Polsek, sudah ada respon, tinggal tunggu pemanggilan. Ini perbaikan untuk jalan, karena jalannya ini rusak, terpaksa saya aspal, melalui aspal lapen gitu. Jadi demi warga, demi masyarakat, untuk jalannya tidak enak, supaya enak gitu. Harapan saya untuk mengangkat kesejahteraan dan ekonominya masyarakat Pakisan khususnya. Kanit Reskrim Polsek Sumber Baru Aibtu Susanto mengaku telah menerima laporan tentang oknum yang merusak jalan yang sedang dibenahi. Untuk itu, Kanit Reskrim akan segera ke Dusun Pakisan untuk mencari bukti tambahan dan saksi. Hari ini kami menerima pengaduan atau laporan dari Kepala Desa Kaliglaga bahwa diduga telah terjadi pengerusakan aspal yang dilakukan oleh warganya. Kami belum ke TKP karena barusan laporannya. Jadi baru laporan, baru kita terima, dan rencana hari ini kita mau ke TKP untuk ngecek langsung di TKP seperti apa. Makanya kami akan lihat dulu, kita juga belum interogasi saksi-saksi, belum. Penyelidikan masih akan berjalan juga ke TKP, sehingga mari kita bersama-sama ke TKP untuk melihat kejadian sebenarnya seperti apa. Dari Kaliglaga Sumber Baru, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.